أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qablu an ya'tiyakumul adzabu wa hum la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54 ini ada asbab nuzulnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa hijrah kaum muslimin di zaman Rasul berapa kali? 3 kali. 2 kali ke Habasyah, Ethiopia, dan yang terakhir ketiga kalinya ke Madinah. Lah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sudah sepakat akan berangkat 3 orang. Pertama Hisham ibn As, kemudian yang kedua Ayyas ibn Abi Rabi, dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka janjianlah 3 orang ini untuk berangkat. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sudah berdua bersama Ayyas ibn Abi Rabi, rupanya Hisham ibn As ini tertahan oleh keluarganya sehingga tidak bisa hijrah. Akhirnya Umar pun hijrah berdua bersama Ayyas ibn Abi Rabi. Berangkat 2 orang ini dari Mekah menuju Madinah. Di tengah jalan, rupanya rombongan ini, 2 orang ini, Umar dan Ayyas ini berjumpa dengan rombongan Abu Jahal, Amr bin Hisham atau Abul Hakam atau dikenal dengan Abu Jahal. Dan orang-orang musyrik menghadang 2 orang ini. Tapi mereka tidak berani kepada Umar. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an itu jago dalam berkelahi. Tidak ada orang berani dengan Umar. Sehingga mereka tidak berani mengganggu Umar. Yang diganggu adalah Ayyas ibn Abi Rabi ini. Karena Ayyas ini masih ada kekerabatan dengan Abu Jahal, sama-sama dari Bani Mahzum. Maka Abu Jahal bersiasat, mengatakan kepada Ayyas ibn Abi Rabi ini, kata Abu Jahal, "Ya Ayyas, sesungguhnya ibumu sudah bernazar." Karena kita tahu bahwa Ayyas ini salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan dia ikut hijrah ke Ethiopia juga. Sehingga lama tidak berjumpa dengan ibunya. Sehingga Abu Jahal ini kemudian hendak membohongi Ayyas ibn Abi Rabi ini. Dan mengatakan, "Ya Ayyas, sesungguhnya ibumu sudah bernazar. Kalau dia tidak berjumpa dengan kamu, maka dia tidak akan menyentuh sisir sampai dia melihatmu, dan dia akan senantiasa bernaung di terik matahari di siang bolong sampai betul-betul dia melihat. Apa kau tidak kasihan dengan ibumu? Kau tinggalkan dia dari Mekah ke Madinah. Kalau kau biarkan seperti ini, ibu bisa mati." Padahal Abu Jahal ini bohong.
Lah Umar bin Khattab radhiyallahu an memperingatkan Ayas dan mengatakan, ya Ayas, innahu wallah iyuridukal qawmu illa liyaftinuka an dinik. Wahai Ayas, kamu jangan dengarkan apa kata Abu Jahal. Sudah, berangkat saja kita ke Madinah. Mereka berbohong kepadamu dan hendak memfitnah agamamu. Rupanya Ayas ini kepengaruh dengan ucapan Abu Jahal. Dia terngiang-ngiang dan teringat dengan ibunya, sehingga dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Umar, biarkan saya pulang dulu. Saya ingin menyenangkan ibuku dulu, dan saya punya harta. Nanti saya akan menyusul kamu hijrah. Berangkatlah dulu kamu. Maka dari sini berpisahlah Ayas ibn Abi Rabi dengan Umar. Umar pun berangkat sendiri hijrah dari Mekah menuju Madinah. Lah Ayas ini ketika pulang dibuntuti oleh Abu Jahal. Kemudian di tengah jalan Abu Jahal pura-pura mengatakan, ya Ayas, lihat unta saya lemas, tidak bisa saya naiki. Bagaimana kalau seandainya aku ikut untamu? Maka boncenganlah Ayas dengan Abu Jahal. Abu Jahal di belakang, Ayas di depan. Di tengah jalan Abu Jahal memukul kepalanya sampai robohlah Ayas ke tanah. Langsung akhirnya orang-orang Abu Jahal menangkapnya, kemudian mengikatnya, kemudian disiksa habis-habisan, disuruh murtad dari agamanya. Lah Allah takdirkan Ayas ini tidak kuat, tidak sebagaimana Bilal bin Rabah yang tangguh gitu ya, ketika disiksa. Dan yang capek itu yang nyambuk, bukan Bilal. Jadi Umayyah ibn Khalaf kalau nyambuk Bilal itu, dia baru berhenti kalau sudah lelah tangannya. Tapi Bilal tidak pernah bergeming dari keimanannya. Dia hanya mengatakan, ahadul ahad, ahadul ahad. Lah Ayas ini berbeda mentalnya dengan Bilal. Dia terfitnah dengan agamanya, terpaksa dia mengikuti apa yang dikatakan Abu Jahal. Terdengarlah Ayas, berita Ayas ini kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan ketika itu hukuman orang-orang yang terfitnah dengan agamanya, kalau dia bertobat tidak akan diterima tobatnya. Jadi orang yang sudah masuk Islam kemudian melepaskan Islamnya dan memuji Lata dan Uzza karena disiksa, dan dia tidak tahan, kalau dia bertobat tidak akan diterima tobatnya. Sehingga orang-orang mengatakan, ya Allah, Ayas sudah berpaling dari agama kita. Kalaupun dia bertobat tidak mungkin diterima tobatnya. Maka pembicaraan para sahabat tentang Ayas ini terdengar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Ayas ibn Abi Rabi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Karena ketika Ayas mendengar banyak para sahabat yang mencela dirinya, dia kecil hati. Karena kalau dia bertobat pun Allah tidak akan menerima tobatnya. Rupanya Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau memang Ayas ingin kembali ke jalan Rasul, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan ayat surah Az-Zumar kepada Ayas ibn Abi Rabi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Lihat kelembutan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah tidak katakan, wahai hamba-hamba yang membunuh, wahai hamba-hamba yang berzina, wahai hamba-hamba yang minum khamr, wahai hamba-hamba yang melakukan kesyirikan. Tidak. Tapi Allah lembut dengan kita dan membahasakan dengan kalimat asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanallah. Allah tidak mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, bertobatlah kalian. Tidak. Tapi Allah mendahulukan rahmat dibandingkan tobat. Kalau saya boleh analogikan seperti ini. Kalau seandainya Anda ini jualan barang,
Kemudian ada yang membeli barang Anda, sebelum barang dikeluarkan, orang itu sudah ngasih duit dulu. Jadi sebelum Allah menerima taubat kita, Allah sudah memberikan rahmatnya dulu. Dan itu menunjukkan kasih sayang Allah dengan kita. Di sini Allah mendahulukan rahmat dibandingkan taubatnya. Sehingga Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah itu menghapus seluruh dosa. Dahulu di zaman Bani Israel, ada preman yang membunuh 99 jiwa. Kalau hari ini kita punya tetangga mendengar membunuh tetangganya, dikatakan sadis itu. Gimana kalau yang dibunuh itu 99 nyawa? Tetapi anak muda ini diberikan hidayah, ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di zaman itu kan syariatnya masih menggunakan syariat bukan Islam. Bani Israel masih mengikuti syariat Yahudi. Maka anak muda preman ini datang kepada seorang rahib, seorang padri, seorang pendeta, dan mengatakan, wahai padri, wahai pendeta, aku sudah membunuh 99 jiwa. Halli minat taubah, apakah aku punya taubat? Karena rahib atau padri ini tidak punya ilmu, berfatwa sembarangan dan mengatakan, oh kalau kamu tertutup tobatmu, banyak kali sudah kau bunuh orang. Marahlah dia. Ketika dia mendengar tidak ada tobat, marah dia. Dia ambil pedang, dia tebas leher si padri itu. Mati si padri itu. Tebas lehernya, matilah. Percaya, saya tebasan itu. Akhirnya kemudian, ketika dia sudah membunuh si padri itu, genaplah 100 jiwa dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Dia tidak putus asa mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Datanglah kepada seorang ahli. Dia mengatakan, wahai ahli, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 jiwa ini. Tadinya 99. Si padri kurang ajar, kubunuh juga dia. 100 ini jadi. Adakah taubat bagiku, wahai ulama? Maka sang ahli mengatakan, ada. Tapi syaratnya kau harus bertobat di negeri sono. Di sana ada sebuah negeri, semua isinya orang saleh, isinya para ulama. Kau berangkat ke sana, tinggallah bersama mereka, niscaya kau akan diterima tobat. Pentingnya mencari lingkungan di sini. Akhirnya berangkatlah anak muda yang sudah membunuh 100 jiwa ini ke kampung yang dimaksud orang alim tadi. Allah takdirkan di tengah jalan, dia terpeleset, kemudian jatuh, kemudian mati. Belum sampai di desa itu. Maka kemudian datanglah malakul maut. Setelah dicabut ruhnya, datang dua malaikat. Pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini ruh punya saya. Dia pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, tidak, ini ruh punya saya. Karena sudah ada keinginan tobat, maka pantas dia masuk surga. Rebutanlah ruh itu, tarik-menarik antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat hakim, malaikat pemutus di antara dua malaikat azab dan rahmat ini. Kata malaikat hakim, gini saja, kita ukur saja antara kematian preman ini dengan desa orang-orang soleh, ataupun kematian preman ini dengan ulama yang ditanya dia, dekat ke mana? Kalau dekat ke desa tersebut, maka ambil wahai malaikat rahmat. Kalau dekat kepada alim yang bertanya, maka ambil wahai malaikat azab. Berarti dia masih jauh daripada rahmat Allah. Subhanallah. Ketika itu sebenarnya, anak muda ini masih jauh daripada desa yang akan dituju dan masih dekat dengan alim yang ditanya. Tapi karena rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, Allah lipat bumi itu. Sehingga kemudian Allah dekatkan dengan desa yang dituju dibandingkan dengan orang alim yang ditanya. Subhanallah. Harusnya dia diambil malaikat azab. Tapi karena Allah lipat bumi, didekatkan dengan desa yang dituju, akhirnya malaikat rahmat berhak mengambil ruhnya dan Allah masukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana rahmat Allah mendahului azabnya. Begitulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita,
Kalau datang kepada Allah tidak menyekutukannya, maka Allah akan datang dengan seberat dosa yang kita pikul saat menghadap kepada Jalla fi ula Allah tabaraka wa ta'ala.